Halo, selamat pagi ya teman-teman. Kali ini saya mau coba berbagi informasi lagi. Mudah-mudahan ini bisa menjawab yang selama ini menjadi kendalanya teman-teman, terutama tentang manometernya tabung kayak gini ya. Terutama tentang manometer tabung utama dengan manometer regulatornya. Selama ini banyak teman-teman itu sering lah bertanya ke saya, WA ke saya, tanya, "Mas, tabung utama saya itu masih 2400. Regulatornya saya setting di 2000, tapi begitu tabung utama di 2300, manometer di output regulatornya dia sudah turun jadi 1900 dan terus seperti itu sampai manometer tabung itu masih 2000, di regulatornya itu sisa katakanlah 1600-an. Nah, banyak kejadian seperti itu. Nah, kira-kira apa ya kendalanya? Nah, saya punya alat kecil nih, ini. Enggak, kalau sekilas sih memang hanya gini aja ya, hanya adapter saja. Nah, cuma ini sangat penting lah agar teman-teman itu paham. Nah, ini saya pakai untuk ngetes manometer ya, teman-teman. Nah, jadi gini. Jadi bentuknya gini, lalu saya masukkan dengan pompa gini. Kiba. Nah, jadi gini ya. Oke, sebentar. Nah, biasanya ini. Oke, sebentar. Nah, anggaplah sudah selesai ya. Dengan begini, manometer di sini misalnya tertunjuk 3000, di sini 3000. Kemudian terus saya turunkan. Nah, saya turunkan, saya bandingkan 2000 setengah berapa di sini, saya bandingkan, terus saya selalu seperti itu ya. Nah, jadi artinya ini saya pakai untuk uji manometer. Nah, ini juga gini nih, manometer yang besar saya juga gini. Nah, gini ya, saya bandingkan dengan manometer pompa. Jadi kalau saya biasanya manometer tabung ya kayak gini ya, kayak gini. Manometer tabung sama manometer output regulatornya saya selalu bandingkan. Nah, kenapa saya selalu bandingkan seperti itu? Nanti itu akan menjawab pertanyaan teman-teman, kenapa ada kalanya manometer tabung utama itu masih tinggi sekali tapi manometer regulatornya itu sudah mulai turun. Nah, saya coba bandingkan dua manometer ini ya. Saya coba dulu, mungkin saya skip aja, nanti saya catat di kertas saja ya, jadi teman-teman biar tahu kenapa hal itu bisa terjadi. Oke, saya skip dulu ya teman-teman. Ini teman-teman, tadi sudah saya ambil data pengujiannya, didapatnya seperti tabel ini. Oke, sebelum kita bahas manometer, kita sepakat dulu ya bahwa kerja regulator itu tekanan output regulator, outputnya ya di sini ya, tekanan output regulator itu akan sama dengan tekanan tabung utama jika tabung utama tekanannya berada di bawah tekanan settingnya. Oke, sepakat ya. Jadi ini output sama dengan input jika tekanan tabung inputnya di bawah tekanan setting regulatornya. Nah, prinsip kerjanya bisa lihat di video saya yang sebelumnya ya. Kenapa tabung ini dengan ini bisa sama? Ya, itu karena di springnya dia mendorong pistonnya untuk mundur maksimal sehingga dia tidak akan pernah nutup, karena tekanan di sini tidak akan pernah tercapai 2100 PSI kalau contoh di video saya sebelumnya ya. Jadi maka tekanannya akan sama. Nah, oke. Jadi kalau misalnya tekanan tabung utama dengan output regulatornya sudah sama, berarti akan, maka jika terus ditembakkan, jika di sini semakin turun, maka ini juga akan semakin turun, tidak akan stabil lagi ya teman-teman. Nah, tidak akan stabil lagi. Prinsip dasarnya regulator itu seperti itu. Nah, lalu kita akan bahas kenapa ya ketika di sini tekanannya masih tinggi sekali, masih di atasnya setting regulatornya, tapi kenapa dia sudah ikut turun? Jadi tabung utama turun, ini turun. Contohnya tadi lah, ini masih 2400 di sini. Katakanlah ini saya setting 1900, di sini 2400, ini 1900, ini 2300. Ini turun jadi 1800 gitu ya. Ini 2200, ini turun jadi 1700. Nah, kendalanya seperti itu. Nah, padahal tadi prinsipnya regulator itu kalau ini dengan ini sudah sama turun,
maksudnya kalau ini dengan ini sudah sama, berarti ini sudah berada di bawah tekanan output settingnya. Nah, kenapa hal itu terjadi? Itu kendalanya di sini, teman-teman. Nah, kendalanya itu di sini. Selama ini teman-teman itu tidak pernah membandingkan manometer. Saya anggap ini manometer outputnya ya, ini manometer inputnya. Saya anggap, jadi gini, ini adalah manometer yang besar tadi, ini ya hasilnya. Ini adalah manometer yang kecil ini. Dan saya misalkan ini sebagai output regulator, ini sebagai inputnya. Oke, gitu ya. Nah, ternyata didapat seperti ini tabelnya. Nah, jadi kan logikanya gini, ini saya berikan tekanan yang sama. Saya berikan tekanan yang sama, ternyata 3 manometer ini menunjukkan angka yang berbeda ya. Nah, 1400, ini 1700, di sini 1400. Nah, apa yang akan terjadi seandainya manometer tabung seandainya tekanan regulatornya disetting di 1900. Ini. Jadi teman-teman kan mengacu kepada manometer regulator ya, output regulator. Ternyata teman-teman setting di 1900. Nah, ternyata tekanan 1900 pada output regulator itu sama dengan 2400 di tabung utama. Inilah penyebabnya kenapa ketika di sini turun 2300, output regulatornya turun jadi 1800. Nah, karena ini tadi ya, teman-teman. Sebenarnya bukan masalah regulatornya salah, regulatornya tidak berfungsi, bukan. Karena sebenarnya pembacaan manometernya lah yang tidak tepat. Pada prinsipnya ketika tabung utama sudah di bawahnya settingnya output regulator, maka tekanannya akan sama. Nah, kira-kira seperti itu ya, teman-teman. Jadi saran saya, kalau teman-teman punya regulator, jangan pernah membandingkan manometer tabung utama dengan manometer output regulatornya. Jika kedua manometer ini belum bisa dipastikan kepresisian tekanannya. Nah, jadi saran saya, teman-teman cukup acuan di manometer ini aja ya. Misalnya kayak gini nih, ini disetting di tekanan 2000. Jadi begitu ini turun di 2100, berapapun tekanan di sininya, nggak usah diperhatikan. Intinya kalau di sini sudah turun dari 2000, tabung utama ini sudah mulai habis. Artinya kalau ini sudah 1900, berarti tekanan tabung ini sudah di bawah tekanan setting outputnya. Walaupun di sini masih menunjukkan tekanan 3000 ya, teman-teman, atau 3500 lah. Jangan beracuan kepada ini. Acuan saja di sini. Karena permasalahannya itu tadi. Karena tidak menutup kemungkinan ada selisih pembacaan tekanan regulator. Nah, oke. Okay. Itu dulu ya teman-teman, mudah-mudahan bisa menjawab dan cukup jelas lah kalau menurut saya. Oke, okay, thank you.